Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tutorial cara suntik atau cara mengisi tinta printer Canon PIXMA MG2570S. Nah, untuk itu ini cara membukanya. Tinggal tekan ini, kemudian kita tarik saja. Itu bisa kita ambil cartridge-nya dan cara ditekan ke bawah itu ya. Nah, ini sudah saya ambil satu, dan ini tinta hitam dan ini tinta warna. Nah, untuk mengisi tinta kita gunakan ini bekas bungkus dari wadah cartridge-nya sendiri. Nah, seperti ini kita masukkan ke dalam. Ini yang warna ya. Awas, hati-hati juga, karena ini sangat bahaya sekali, guys. Jangan sampai tangan kita jangan sampai nyentuh yang bahan-bahan ini ya. Nah, kalau kesentuh biasanya nanti bermasalah. Ini tinta suntiknya. Nah, kita lubangi dulu ya, karena ini saya lubangi menggunakan kawat besi seperti ini penampakannya. Jadi kalau di tinta warna ini ada tiga titik, 1, 2, 3. Hati-hati jangan sampai ketukar. Ini untuk tinta warna merah, ini untuk tinta warna biru. Yang kiri ini untuk tinta warna biru, dan yang kanan untuk tinta warna kuning. Nah, ini sangat mengecoh sekali. Biasanya suka tertukar di sini karena ini warnanya merah, tapi ini isinya kuning. Nah, hati-hati. Yang jadi patokannya ininya, warna ininya ini. Ini walaupun isinya kayak warna merah, ini warna kuning. Awas jangan ketukar ya. Coba kita buktikan kalau nggak percaya ya. Nah, kita buktikan tisu ya. Ini warnanya kuning, makanya ia sangat rentan sekali untuk salah isi. Nah, ini kuning kan. Nah, yang merah yang ini lihat ininya. Nah, merah. Kan, awas hati-hati, harus cukup hati-hati, karena yang tinta kuning ini mengecoh sekali. Warnanya merah namun isinya kuning, harus hati-hati teman-teman sekalian, karena kalau salah ini printer kita pasti bermasalah kalau salah ngisi warna ini. Harus diingat, ini warna merah, ini warna biru, ini warna kuning. Ya, cara mengisinya ya tinggal disuntikkan saja. Ini warna kuning ya. Ingat ini warna kuning, disuntikkan saja di sini ya. Seperti ini. Ingat merah. Ini di atas merah, kiri biru, kanan kuning. Jangan sampai salah, dan jangan sampai yang ininya tadi terpegang ininya. Jangan sampai terpegang. Mungkin itu saja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.